Syudarulun, pihak Pengadilan Negeri Medan maupun Pengadilan Negeri Sukamakmur Nagan Raya meminta kepolisian di Sumatera Utara mengungkap kasus meninggalnya Hakim Jamaluddin. Permintaan itu disampaikan langsung Ketua Dua Pengadilan Negeri itu di sela-sela kunjungannya ke rumah almarhum di Suwabili, Sukamakmur Nagan Raya. Syudarulun berikut pernyataan lengkapnya. Di proses apa namanya, memang dugaan. Kalau kita, saya masih melihat dari apa berita ya, berita di apa namanya, beberapa media lah. Beberapa media yang menyatakan ada indikasi ke sana. Tetapi itu memang ranahnya dari pihak kepolisian untuk apa namanya, untuk melakukan atau mencari ya, mengungkap. Mengungkap. Nah, tugas kita itu tadi kita doakan saja lah. Seperti itu. Bisa terungkap. Kita maupun dari pihak Pengadilan Negeri Medan sudah melaporkan kepada pihak yang berwajib, dan berdasarkan keterangan dari pihak penyidik, dalam hal ini Polsek Kalimbaru ya, dari sana itu sedang dilakukan penyidikan, di backup oleh Polresta maupun oleh Polda. Dan sampai sekarang kami belum tahu perkembangan masalah penyidikannya, karena begitu kami langsung menuju ke tempat pemakaman. Sebelumnya Pak, beliau mungkin menangani semua. Dari Sukamakmur, Rizwan, Serambi On TV.